Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910 dalam pembacaan kartu tarot untuk prediksi cinta bulan Juni zodiak Virgo. Virgo, belum apa-apa sudah jatuh nih. Sabar ya, saya cari yang benar-benar akurat nih ya, yang mengena di hati saya. Untuk zodiak Virgo, ini tuh umumnya, jadi bisa kena di kamu atau di Virgo-Virgo yang lain atau bisa vice versa, ya. Itu sudah larut malam, tau gak? Itu jam berapa ya? Sudah larut ya. Pantesan dari tadi saya tuh ngantuk banget. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Bottom of the deck-nya ada Four of Swords. Oke ya Libra. Queen, yang pertama ada Queen of Wands, yang kedua ada The Fool, yang ketiga ada Queen of Swords, yang keempat ada King of Cups, ada yang kelima ada Ten of Swords, yang keenam ada Judgment. Yang ketujuh ada Eight of Wands, yang kedelapan ada Six of Wands, yang kesembilan ada Seven of Wands, yang kesepuluh ada King of Wands, ya. Queen of Wands. Aduh ngantuk. Queen of Wands, beberapa dari kalian ya. Sepertinya kalian sedang ya merasa ada yang tidak beres atau kalian merasa tidak sesuai hati dalam hubungan ini. Ya. Jadi kalian seperti masa bodoh gitu, ya. Beberapa dari kalian sudah memasrahkan ya. Jadi Queen of Wands, The Fool sama Queen of Swords. Mungkin perbuatan pasangan kamu ini membuat kamu tuh sudah malas gitu ya. Karena ada yang tidak sesuai hati kamu yang dari sikapnya dia. Jadi kamu udah malas tahu gitu, udah masa bodoh aja. Ya. Jadi kamu lebih memilih untuk memasrahkan hubungan ini kepada yang kuasa. Ya. Kemudian sebenarnya kamu di King of Cups, kamu masih memiliki perasaan sama dia, tapi kamu menyembunyikan. Kamu sensitif ya. Mungkin ada sesuatu yang membuat kamu kecewa gitu. Kamu merasa terhianati dan akhirnya beberapa dari kalian kalau tidak segera mengatasi
argumen ini, maka mungkin sebagian dari kalian akan break ya, putus ya. Kemudian judgment. Sebenarnya putus kalian ini, perpisahan kalian ini menuntut kalian untuk berubah gitu. Jadi beberapa dari kalian ditegur oleh alam semesta ya. Mungkin ada yang bersikap toksik ya. Salah satu dari kalian ada bersikap toksik ya. Terlalu cuek, terlalu pasif, terlalu masa bodoh gitu. Terlalu mau menang sendiri aja gitu. Karena beberapa dari kalian mungkin ada yang childish atau kekanak-kanakan ya. Terlalu bergantung, salah satu pihak terlalu bergantung, sementara yang satunya dewasa sikapnya ya. Jadi semesta ya menubur kalian untuk mungkin ada ya, ada hal yang menyakitkan yang membuat kalian harus putus. Namun ini adalah sebuah perubahan, awal dari perubahan ya. Jadi mungkin kemarin-kemarin yang kamu bertahan dalam hubungan ini ya, walaupun dia bersikap maksudnya tidak meninggal, tidak searah dengan kamu, tidak sesuai hati kamu, setelah kalian putus ini dia akan berubah demi kamu ya. Jadi akan ada perbaikan, rekonsiliasi melalui komunikasi ya. Ada jarak di antara kalian, mungkin ada LDR ya. Jadi dia mungkin sedang berencana untuk datang ke kamu. Ada judgment, ada eight of wands, ada six of wands. Dia sedang membuat satu ancang-ancang ya, atau strategi persiapan dia untuk datang ke kamu. Beberapa dari kalian mungkin akan datang melamar atau menjalin hubungan yang lebih baik dengan kamu, yang lebih akrab, yang lebih dekat, yang lebih berkomitmen. Namun di sini kalian sedang berjuang ya. Dia atau kamu yang sedang berjuang. Walaupun ini terasa sulit karena jarak. Ya. Namun fokusnya sudah ada di kamu. Fokusmu pun ada di dia. Ya. Jadi terkait dengan keputusan kalian untuk break ya. Ya, saya melihat ada Four of Swords, jadi kalian saling berharap, saling mendoakan ya, sama-sama healing ini ya. Walaupun komunikasi kalian terjalin intens, tapi hati kalian tuh sudah Alhamdulillah, maaf ya, bersin saya tidak bisa ditahan. Tiba-tiba aja gitu. Kemudian jadi kalian sedang healing. Healing kalian ini bermanfaat untuk memperbaiki diri kalian masing-masing. Jadi walaupun terjalin komunikasi yang intens di antara kalian, tapi sebenarnya kalian menyimpan ya, perasaan kalian bahwa kalian ya menyembunyikan sesuatu atau membulatkan tekad bahwa ya kamu ingin relax dulu. Kamu ingin menyembuhkan luka hati kamu ya,
atas kesakitan kamu yang sudah terjadi gitu antara kamu dan dia. Ya. Jadi kalau kalian ini sudah berumah tangga, ya, sepertinya kalian sedang berada di hubungan yang toksik, ya. Ya, jadi kamu yang lagi berada di hubungan toksik, ya. Jika kamu memang merasa sudah tidak sesuai hati, ya, saya melihat di sini kamu ingin bebas. Namun kamu tetap harus berhati-hati, ya. Ya, belajar dari pengalaman, oke? Mungkin kamu merasa bosan karena dia selalu mengandalkan kamu, atau dia terlalu tegas kepada kamu, ya? Atau dia terlalu ya bersikap kekanak-kanakan, mengandalkan kamu terus. Ya, kamu di sini, ya, daripada kalian saling menyakiti dan terus tersakiti, ya, beberapa dari kalian mungkin ingin berpisah, ya. Namun perpisahan kalian ini justru membuat satu perubahan, tercipta satu perubahan, ya, karena dia mencintai kamu, ya, dia menyayangi kamu, ya, dia mau berubah, ya, dia sudah tidak seperti dulu lagi, karena di sini ada judgment, ya, selain ada Ten of Swords, ya, ada judgment, ya. Ya, tadi saya bilang tidak kalian berada di hubungan toksik dan kalian merasa sudah tidak sesuai hati, itu di Queen of Wands. Kemudian di The Fool, kalian merasa ah masa bodoh ah, daripada ribet mendingan ya saya enggak usah pusing gitu. Ya. Jadi kamu ya masuk di Queen of Swords, kamu merasa dia terlalu mengandalkan kamu. Ya. Dia terlalu apa ya? Banyak reseh gitu ya, karena dia kekanak-kanakan ya di Queen of Swords, dia terlalu mengandalkan kamu, atau kalau vice versa, mungkin kamu yang terlalu cerewet gitu bagi dia gitu, dan dia tidak bisa menerima itu karena dia masih childish ya. Kemudian di King of Cups ya, kalian sama-sama masih memendam perasaan, masih saling suka, saling ingin memperbaiki, tapi karena kalian melihat situasi kalian terlalu sulit ya, atau memanas ya, atau kata-kata yang kalian dia keluarkan atau kamu yang keluarkan itu terlalu menyakitkan ya, menusuk hati ya, sehingga di sini kamu merasa lebih baik kita putus dulu ya, kita berpisah untuk sementara. Dengan adanya gerakan kamu ini ya, inisiatif kamu untuk berpisah ini, dia pun akhirnya tersadar bahwa ternyata dia selama ini sudah bersikap tidak baik kepada kamu, dan ketika kamu memilih untuk melepaskan dia, dia takut kehilangan kamu, dan akhirnya dia sadar bahwa dia harus berubah ya. Dan dia akan datang kepada kamu, ya, dia berubah karena ada judgment. Kemudian dia akan bicara sama kamu bahwa dia tidak akan mengulangi sikap-sikap dia lagi. Dia akan datang kepada kamu untuk minta maaf dan ingin menjalin, memperbaiki hubungan kalian lagi. Ya, sesulit apapun dia akan mencoba untuk berubah demi kamu, memperbaiki sikap yang kurang baik ya,
Dan dia, saya melihat di sini dia semakin dewasa ya. Ya. Dia semakin fokus untuk memperbaiki diri demi melanjutkan hubungan ini ya. Jadi untuk sementara kalian ini masih dalam proses healing ya. Kalian sedang menuju ke tahap rekonsiliasi ya. Setelah dia healing, setelah dia kalian break, dia healing ya, dia tersadar ya bahwa dia harus berubah. Kemudian kalian mungkin akan kembali bersatu lagi dan fokus untuk menata masa depan kalian ya yang lebih baik dengan perubahan-perubahan yang kalian ciptakan dalam hubungan ini. Kalau kamu yang masih jomblo, mungkin selama ini kamu sudah merasa putus asa ya dengan pencarian cinta kamu. Jadi kamu sudah memasrahkan semua kepada yang kuasa. Namun sini karena ada the fool dengan queen of soul, walaupun kamu pasrah, kamu tetap harus berusaha ya. Jangan karena di masa lalu kamu pernah mengalami apa ya, ketidaksesuaian dalam hubungan. Jadi kamu mulai ya, kamu tidak mau berusaha lagi untuk bangkit dan untuk menjalin hubungan lagi, jangan. Karena ini nanti kamu akan jomblo selamanya kalau kamu tidak berubah gitu. Ya, tidak berusaha move on ya, cobalah untuk merubah sikap kamu ya. Mungkin juga jadi kita tuh harus introspeksi ya. Kalau memang kita sudah berkali-kali berhubungan dengan seseorang, kemudian kita terus-terusan gagal dan selalu selalu ada ketidakcocokan antara kita dengan pasangan ya, pacar kita, maka cobalah introspeksi diri. Mungkin sikap kamu yang menyebabkan pasangan kamu akhirnya selalu memilih yang lain daripada kamu gitu. Jadi cobalah bertransformasi ya, karena dalam hubungan itu dibutuhkan kedewasaan. Jangan egois dan jangan bersikap kekanak-kanakan ya. Setiap orang harus berubah ya. Nah, jadi, kalau kamu sudah berubah ya menjadi pribadi yang lebih dewasa, kamu akan mendapatkan orang yang sesuai dengan keinginan kamu ya. Tetap akan ada yang datang di bulan Juni ini atau bulan selanjutnya, tetap akan datang kalau kamu mau berubah, mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Coba ingat-ingat dulu waktu kamu dengan pasangan kamu yang di masa lalu ya. Apa saja yang tidak disukai dari kamu, apa yang menyebabkan terjadi pertengkaran dalam hubungan kalian ya. Coba koreksi ya, koreksi sikap-sikap kamu yang dia tidak suka ya. Pelajari diri kamu ya, jangan hanya menyalahkan orang lain, tapi coba cari tahu kesalahan kita itu apa, kenapa dalam menjalin hubungan itu selalu aja kita merasa tidak sesuai hati, belum apa-apa sudah break, belum apa-apa sudah putus ya. Siapa tahu kendalanya karena dari diri kita juga, tidak mungkin semuanya dari salah dia ya. Mungkin sebagiannya tuh pasti ada berapa persen adalah kesalahan kita. Jadi
bagi kita kesalahan kita hanya kecil, tapi bagi dia mungkin dia tidak terbiasa dengan kesalahan-kesalahan yang kamu buat, ya. Makanya dia dia tidak, bagi dia itu bukan hal yang biasa. Makanya dia mencari orang yang lebih dewasa gitu, yang pemikirannya dewasa daripada kamu. Ya. Jadi kalau kamu sudah berubah, mengintrospeksi diri, kamu sudah healing, kamu sudah lebih tenang, kamu sudah lebih bisa menerima kenyataan, lebih bisa menerima kesalahan-kesalahan kamu, mengakui kesalahan-kesalahan kamu dan kamu ingin berubah, sel di sini akan, energi positif kamu, aura positif kamu ini akan terpancar dan menarik orang-orang positif yang akan datang, ya, kepada kamu. Orang-orang yang ya sesuai dengan keinginan kamu ini akan datang untuk, ya, ya dia akan datang. Kalau kamu laki-laki, kamu akan bertemu dengan orang yang memang sesuai dengan hati kamu, ya. Kecuali kalau kamu sudah berubah, ya. Itu kalau kamu sudah berubah. Kalau kamu belum berubah, ya tetap aja. Walaupun orang ini datang, orang baru ini akan datang kepada kamu, tapi dia akan kabur lagi, ya. Kalau kamu sudah berubah, maka saya melihat di sini akan ada kesinambungan, ya, dalam hubungan. Oke, sampai di sini dulu, ya. Pembacaan saya untuk Virgo, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.